Duel sengit Timnas Indonesia U19 versus Thailand. Sempat tertekan, Indonesia tahan Thailand 0-0. Timnas Indonesia U19 hanya mampu mendulang 1 poin ketika melakoni duel ketiga babak penyisihan grup Piala AFF U19 2022 melawan Thailand. Dalam duel tersebut, Garuda Nusantara bermain seri tanpa gol. Padahal di babak pertama, Indonesia tampil dominan. Tim asuhan Shin Tae-yong mampu menekan lawan. Mengandalkan duo penyerang Ronaldo Kwate dan Hoki Caraka di depan, skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong beberapa kali mampu membongkar pertahanan Thailand dan menciptakan peluang gol. Pada menit ke-10, Indonesia bisa saja membuka skor andai tendangan cungkil Ronaldo Kwate ke gawang kosong tak mampu buru-buru ditepis oleh kiper lawan, Narongsak Neong Wangsa. 11 menit kemudian, tendangan bebas Marcelino Ferdinand dari luar kotak penalti mengarah ke sasaran. Tetapi, lagi-lagi dapat diantisipasi dengan baik oleh Narongsak. Pada menit ke-22, giliran Mikael Tata yang melepaskan sepakan di dalam kotak penalti Thailand yang melebar dari gawang. Riasa Cecep sempat melakukan hal serupa 2 menit setelahnya, tetapi bola juga tak tepat ke gawang. Terjadi kemelut di area terlarang Thailand di menit 32, yang dimanfaatkan Kakang Rudianto untuk menembakkan bola ke gawang. Namun, Narongsak dapat membaca arah datang bola dengan baik, sehingga gawangnya terhindar dari kebobolan. Thailand yang nyaris terus dalam tekanan tak bisa menciptakan kesempatan berbahaya ke wilayah Indonesia. Menjelang babak pertama tuntas, Indonesia mengalami situasi yang tak menyenangkan. Gelandang andalan sekaligus kapten pada laga itu, Marcelino Ferdinand harus keluar lapangan karena cedera dan digantikan oleh Muhammad Ferrari. Tak ada gol yang hadir setelahnya, skor imbang 0-0 pun bertahan sampai minum. Masuk babak kedua, arah permainan agak berubah. Thailand lebih aktif dan berhasil menguasai permainan. Lini tengah Thailand mampu memenangi sejumlah duel dan beberapa kali serangan yang dilancarkan berhasil membuat lini pertahanan Indonesia kalang kabut. Beruntung bagi Indonesia, di bawah Mister Cahya Supriyadi tampil apik. Sejumlah penyelamatan penting dilakukan oleh sang kiper dan membuat tim masih terhindar dari kebobolan. Intensitas pertandingan semakin tinggi memasuki 10 menit akhir. Bahkan Indonesia maupun Thailand sama-sama berusaha mencari gol. Namun, sampai laga selesai, kedudukan tetap 0-0. Sebagai tambahan info, Indonesia dan Thailand sama-sama mendapatkan 1 poin dari hasil imbang. Thailand masih memuncaki klasemen diikuti Indonesia di urutan kedua. Bagaimana menurut pendapat Anda, Sobat Bola?